Di video kali ini, kita masih belajar tentang present continuous tense. Kita belajar membuat kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya dalam bentuk present continuous tense. Contoh kalimat positif, kami sedang belajar di perpustakaan. Kita ubah ke dalam bahasa Inggris. Kami bahasa Inggrisnya we sedang belajar. Untuk menyatakan sedang, kita harus menggunakan are setelah we. Setelah we, gunakan are. Sedang belajar, kita cari bahasa Inggrisnya belajar. Belajar bahasa Inggrisnya study. Sedang belajar, kita tidak mencari bahasa Inggrisnya sedang. Kita hanya menambahkan ing setelah kata belajar. Sedang belajar, tambahkan ing setelah kata belajar. Atau setelah kata study menjadi studying. Di perpustakaan. Di perpustakaan, bahasa Inggrisnya kami sedang belajar di perpustakaan. Bahasa Inggrisnya we are studying in the library. Contoh berikutnya, kita membuat kalimat negatif. Atau kalimat ini kita ubah menjadi kalimat negatif. Contoh, kami tidak sedang belajar di perpustakaan. Kami, bahasa Inggrisnya kami, we, tidak sedang, ada kata tidak sedang di sini untuk menyatakan aktivitas yang sedang atau tidak sedang dilakukan. Setelah we harus menggunakan are. Setelah are, gunakan not. Karena ada kata tidak di sini. Sedang belajar, belajar bahasa Inggrisnya study. Sedang belajar, kita hanya menambahkan ing setelah kata belajar untuk menyatakan sedang belajar. Di perpustakaan bahasa Inggrisnya kami tidak sedang belajar di perpustakaan. Bahasa Inggrisnya, we are not studying in the library. Kalimat ini kita ubah menjadi kalimat tanya. Contoh, apakah kami sedang belajar di perpustakaan? Apakah, untuk kata apakah, kita lihat subjek. Atau kita lihat siapa yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan adalah kami. Kami bahasa Inggrisnya we. Kalau yang ditanyakan adalah kami, untuk kata apakah kita gunakan are. Ketika posisi are berada di awal pertanyaan, artinya apakah. Jawabannya antara yes atau no. Apakah kami sedang belajar? Untuk kata sedang belajar, kita cari bahasa Inggrisnya belajar. Belajar bahasa Inggrisnya study. Sedang belajar, hanya menambahkan ing setelah kata belajar atau setelah study menjadi studying. Di perpustakaan.
di perpustakaan bahasa Inggrisnya. Apakah kami sedang belajar di perpustakaan bahasa Inggrisnya? Are we studying in the library? Contoh berikutnya, kalimat positif. Dia sedang tersenyum. Dia, kita ambil contoh yang diceritakan seorang perempuan. Kalau yang diceritakan seorang perempuan, untuk kata dia, kita gunakan she. Sedang tersenyum. Untuk menyatakan sedang, setelah she harus menggunakan is. Sedang tersenyum, kita cari bahasa Inggrisnya tersenyum. Tersenyum bahasa Inggrisnya smile. Kata kerja yang berakhiran dengan huruf E. Huruf E kita hilangkan, tambahkan ing. Di sini tersenyum bahasa Inggrisnya smile. Kita tidak tulis huruf E. Setelah smile, tambahkan ing. Untuk menyatakan sedang tersenyum. Dia sedang tersenyum, bahasa Inggrisnya she is smiling. Contoh berikutnya, kalimat ini kita ubah menjadi kalimat negatif. Contoh, dia tidak sedang tersenyum. Dia, di sini kita ambil contoh yang kita ceritakan seorang perempuan. Untuk kata dia kita gunakan she. Tidak sedang, untuk menyatakan aktivitas yang sedang atau tidak sedang dilakukan harus menggunakan is. Setelah is tambahkan not, untuk menyatakan tidak sedang tersenyum. Kita cari bahasa Inggrisnya tersenyum. Tersenyum bahasa Inggrisnya smile. Kita tidak gunakan huruf E. Kalau kata kerja berakhiran dengan huruf E, huruf E kita hilangkan. Setelah itu tambahkan ing. Contohnya, smile menjadi smiling. Untuk menyatakan sedang tersenyum. Dia tidak sedang tersenyum. Bahasa Inggrisnya, she is not smiling. Sekarang kita ubah kalimat ini menjadi kalimat tanya. Apakah dia sedang tersenyum? Di sini yang ditanyakan adalah dia. Kita ambil contoh, dia di sini seorang perempuan. Jadi kita gunakan she. Kalau yang ditanyakan adalah dia, untuk kata apakah kita harus menggunakan is. Apakah dia, is she, sedang tersenyum? Untuk kata sedang tersenyum, kita cari bahasa Inggrisnya tersenyum. Tersenyum bahasa Inggrisnya smile. Kita tidak gunakan huruf E. Untuk kata kerja yang berakhiran dengan huruf E kita tidak gunakan, kita tambahkan ing. Setelah smile menjadi smiling. Apakah dia sedang tersenyum? Bahasa Inggrisnya, is she smiling? Ketika is berada di awal pertanyaan, artinya apakah? Jawabannya antara yes atau no. Contoh berikutnya kalimat positif. Saya sedang menulis sebuah cerita. Saya, bahasa Inggrisnya I, sedang menulis, untuk menyatakan aktivitas yang sedang dilakukan. Setelah I harus menggunakan am. Sedang menulis, kita cari bahasa Inggrisnya menulis. Menulis bahasa Inggrisnya write. Kata kerja yang berakhiran dengan huruf E. Huruf E tidak kita gunakan. Sedang menulis write.
Huruf E tidak kita gunakan, tambahkan ing setelah kata write, menjadi writing. Kata menulisnya kita tambahkan ing untuk menyatakan sedang menulis sebuah cerita. Sebuah a story. Saya sedang menulis sebuah cerita. Bahasa Inggrisnya, I am writing a story. Contoh berikutnya, kalimat ini kita ubah menjadi kalimat negatif. Contoh, saya tidak sedang menulis sebuah cerita. Saya bahasa Inggrisnya I. Untuk menyatakan tidak sedang, setelah I gunakan am. Setelah am tambahkan not. Untuk menyatakan tidak sedang. Di sini tidak sedang menulis. Kita cari bahasa Inggrisnya menulis. Menulis bahasa Inggrisnya write. Kita tidak gunakan huruf E. Kata kerja yang berakhiran dengan huruf E. Huruf E tidak kita gunakan. Setelah kata kerja, kita tambahkan ing. Atau setelah kata write, kita tambahkan ing untuk menyatakan sedang menulis sebuah cerita. A story. Saya tidak sedang menulis sebuah cerita. Bahasa Inggrisnya, I'm not writing a story. Contoh berikutnya, kalimat ini kita ubah menjadi kalimat tanya. Apakah saya sedang menulis sebuah cerita? Untuk kata apakah, kita lihat siapa yang kita tanyakan. Di sini, yang kita tanyakan atau subjeknya adalah I. Kalau yang ditanyakan adalah saya bahasa Inggrisnya I. Untuk kata apakah, kita harus menggunakan am. Sedang menulis, untuk kata sedang menulis, kita tidak cari bahasa Inggrisnya sedang, kita cari bahasa Inggrisnya menulis. Menulis bahasa Inggrisnya write, berakhiran dengan huruf E di sini. Huruf E tidak kita gunakan. Setelah kata write, tambahkan ing untuk menyatakan sedang menulis sebuah cerita. A story. Apakah saya sedang menulis sebuah cerita? Bahasa Inggrisnya, am I writing a story? Contoh berikutnya, kalimat positif. Kamu sedang mengerjakan pekerjaan rumahmu. Kamu, bahasa Inggrisnya you. Untuk menyatakan aktivitas yang sedang dilakukan, setelah you, gunakan are. Sedang mengerjakan. Untuk kata sedang mengerjakan, kita tidak mencari bahasa Inggrisnya sedang, kita cari bahasa Inggrisnya mengerjakan. Mengerjakan bahasa Inggrisnya do. Untuk menyatakan sedang mengerjakan, setelah do tambahkan ing. Pekerjaan rumahmu. Pekerjaan rumahmu, bahasa Inggrisnya. Kamu sedang mengerjakan pekerjaan rumahmu. Bahasa Inggrisnya, you are doing your homework. Contoh berikutnya, kalimat ini kita ubah menjadi kalimat negatif. Contoh, kamu tidak sedang mengerjakan pekerjaan rumahmu. Kamu, bahasa Inggrisnya, you. Tidak sedang, ada kata tidak di sini. Untuk menyatakan tidak sedang, setelah you harus menggunakan are. Setelah are, tambahkan not. Sedang mengerjakan. Mengerjakan, kita cari bahasa Inggrisnya mengerjakan. Mengerjakan bahasa Inggrisnya do.
sedang mengerjakan, kita tambahkan ing setelah kata mengerjakan atau setelah kata do menjadi doing. Pekerjaan rumahmu. Pekerjaan rumahmu bahasa Inggrisnya your. Homework. Kamu tidak sedang mengerjakan pekerjaan rumahmu, bahasa Inggrisnya you are not doing your homework. Contoh berikutnya, kalimat ini kita ubah menjadi kalimat tanya. Contoh, apakah kamu sedang mengerjakan pekerjaan rumahmu? Di sini yang ditanyakan adalah kamu atau subjeknya kamu. Kalau subjeknya atau kalau yang ditanyakan adalah kamu, kamu bahasa Inggrisnya you. Untuk kata apakah harus menggunakan are. Apakah kamu, are you, sedang mengerjakan? Untuk kata sedang mengerjakan, kita cari bahasa Inggrisnya mengerjakan. Mengerjakan bahasa Inggrisnya do. Sedang mengerjakan, kita tidak mencari bahasa Inggrisnya sedang, kita hanya menambahkan ing setelah kata mengerjakan atau setelah kata do menjadi doing. Pekerjaan rumahmu. Pekerjaan rumahmu bahasa Inggrisnya your. Homework. Apakah kamu sedang mengerjakan pekerjaan rumahmu? Bahasa Inggrisnya, are you doing your homework? Contoh berikutnya, kalimat positif. Mereka sedang menunggumu. Mereka, bahasa Inggrisnya, they. Sedang menunggumu. Untuk menyatakan sedang, setelah they harus menggunakan are. Sedang menunggu, kita cari bahasa Inggrisnya menunggu. Menunggu bahasa Inggrisnya wait for. Untuk menyatakan sedang menunggu, kita tidak mencari bahasa Inggrisnya sedang. Kita hanya menambahkan ing setelah kata menunggu atau setelah kata kerja. Di sini kata kerjanya menunggu. Wait menjadi waiting. Untuk menyatakan sedang menunggu. Waiting for. Menunggu mu. Mu bahasa Inggrisnya you. Mereka sedang menunggumu. Bahasa Inggrisnya they are waiting for you. Contoh berikutnya, kalimat ini kita ubah menjadi kalimat negatif. Contoh, mereka tidak sedang menunggumu. Mereka, bahasa Inggrisnya they, tidak sedang. Untuk menyatakan aktivitas yang tidak sedang dilakukan, setelah they harus menggunakan are. Setelah are, gunakan not, karena ada kata tidak di sini. Sedang menunggumu. Untuk kata sedang menunggu, kita cari bahasa Inggrisnya menunggu. Kita tidak cari bahasa Inggrisnya sedang. Menunggu bahasa Inggrisnya wait for. Untuk kata kerjanya wait, kita tambahkan ing untuk menyatakan sedang menunggu. Menjadi waiting for mu. Mereka tidak sedang menunggumu. Bahasa Inggrisnya, they are not waiting for you. Contoh berikutnya, kalimat ini kita ubah menjadi kalimat tanya. Contoh, apakah mereka sedang menunggumu? Untuk kata apakah, kita lihat siapa subjeknya atau siapa yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan adalah mereka. Mereka bahasa Inggrisnya they.
Kalau yang ditanyakan adalah mereka, untuk kata apakah kita gunakan are. Apakah mereka, bahasa Inggrisnya, are they sedang menunggu? Untuk kata sedang menunggu, kita cari bahasa Inggrisnya menunggu. Menunggu bahasa Inggrisnya wait. Wait for. Untuk menyatakan sedang menunggu, kita hanya menambahkan ing setelah kata kerja. Di sini kata kerjanya wait. Menjadi waiting for. Mu. Untuk kata mu, kita gunakan you. Apakah mereka sedang menunggumu? Bahasa Inggrisnya, are they waiting for you? Berikutnya, kalimat positif. Dia sedang membaca buku. Dia. Kita ambil contoh yang diceritakan seorang laki-laki. Kalau yang diceritakan seorang laki-laki, untuk kata dia, kita gunakan he. Sedang membaca. Untuk menyatakan sedang, setelah he, gunakan is. Sedang membaca, kita cari bahasa Inggrisnya membaca. Membaca bahasa Inggrisnya read. Sedang membaca, kita tidak cari bahasa Inggrisnya sedang. Kita hanya menambahkan ing setelah kata membaca atau setelah kata read, menjadi reading. Buku. Kalau buku yang dibaca hanya satu, kita gunakan a book. Sebuah buku. Dia sedang membaca buku. Bahasa Inggrisnya, he is reading a book. Contoh berikutnya, kalimat negatif. Kita ubah kalimat ini menjadi kalimat negatif. Contoh, dia tidak sedang membaca buku. Dia, untuk kata dia, yang kita ceritakan seorang laki-laki. Jadi kita gunakan he untuk kata dia. Tidak sedang membaca, di sini ada kata tidak. Untuk menyatakan aktivitas yang tidak sedang dilakukan, setelah he harus menggunakan is, setelah is tambahkan not untuk menyatakan tidak. Sedang membaca, untuk kata sedang membaca, kita cari bahasa Inggrisnya membaca. Bahasa Inggrisnya membaca yaitu read. Sedang membaca, kita hanya menambahkan ing setelah kata membaca atau setelah kata read, menjadi reading. Buku. Untuk kata buku, di sini saya gunakan a book. Saya ambil contoh buku yang dibaca yaitu satu, sebuah buku. Dia tidak sedang membaca buku. Bahasa Inggrisnya, he is not reading a book. Sekarang kita ubah kalimat ini menjadi kalimat tanya. Contoh, apakah dia sedang membaca buku? Di sini yang ditanyakan adalah dia. Di sini contohnya, yang ditanyakan seorang laki-laki. Jadi untuk kata dia, kita gunakan he. Kalau yang ditanyakan dia, untuk kata apakah, kita harus menggunakan is. Apakah dia? Bahasa Inggrisnya, is he. Sedang membaca, untuk kata sedang membaca, kita cari bahasa Inggrisnya membaca. Membaca bahasa Inggrisnya read. Sedang membaca, kita hanya menambahkan ing setelah kata membaca atau setelah kata read, menjadi reading. Buku, a book, sebuah buku. Apakah dia sedang membaca buku? Bahasa Inggrisnya, is he reading a book? Contoh berikutnya, kalimat positif. Ani sedang menonton TV. Di sini contoh subjeknya yaitu Ani. Ani.
sedang menonton untuk menyatakan aktivitas yang sedang dilakukan. Kalau nama yang disebutkan hanya satu, setelah nama harus menggunakan is. Sedang menonton, kita cari bahasa Inggrisnya menonton. Menonton bahasa Inggrisnya watch. Sedang menonton, kita hanya menambahkan ing setelah kata menonton atau setelah kata watch menjadi watching TV. Ani sedang menonton TV. Bahasa Inggrisnya Ani is watching TV. Contoh berikutnya, kalimat ini kita ubah menjadi kalimat negatif. Contoh, Ani tidak sedang menonton TV. Di sini subjeknya Ani. Tidak sedang menonton, karena ada kata tidak. Di sini setelah Ani harus menggunakan is. Menggunakan is karena nama yang disebutkan hanya satu. Contohnya di sini Ani. Setelah is, tambahkan not untuk menyatakan tidak. Sedang menonton, kita cari bahasa Inggrisnya menonton. Menonton bahasa Inggrisnya watch. Sedang menonton, kita hanya menambahkan ing untuk menyatakan sedang menonton. Kita tambahkan ing pada kata kerja menonton. Menonton bahasa Inggrisnya watch menjadi watching TV. Ani tidak sedang menonton TV. Bahasa Inggrisnya Ani is not watching TV. Contoh berikutnya, kalimat ini kita ubah menjadi kalimat tanya. Contoh, apakah Ani sedang menonton TV? Untuk kata apakah, kita lihat siapa subjeknya atau siapa yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan adalah Ani. Kalau hanya satu nama yang ditanyakan, untuk kata apakah harus menggunakan is. Apakah Ani? Bahasa Inggrisnya, is Ani sedang menonton? Untuk kata sedang menonton, kita cari bahasa Inggrisnya menonton. Menonton bahasa Inggrisnya watch. Sedang menonton, hanya menambahkan ing setelah kata menonton atau setelah kata watch menjadi watching TV. Apakah Ani sedang menonton TV? Bahasa Inggrisnya, is Ani watching TV? Contoh berikutnya, kalimat positif. Ani dan Nita sedang menonton TV. Di sini subjeknya Ani dan Nita. Ani dan Nita, and Nita sedang menonton. Untuk menyatakan sedang, kalau subjek atau nama yang disebutkan lebih dari satu, di sini contoh nama Ani dan Nita, setelah nama harus menggunakan are. Menggunakan are kalau nama yang disebutkan lebih dari satu. Sedang menonton, kita cari bahasa Inggrisnya menonton. Menonton bahasa Inggrisnya watch. Sedang menonton, hanya menambahkan ing setelah kata menonton atau setelah kata watch menjadi watching TV. Ani dan Nita sedang menonton TV. Bahasa Inggrisnya, Ani and Nita are watching TV. Contoh berikutnya, kalimat ini kita ubah menjadi kalimat negatif. Contoh, Ani dan Nita tidak sedang menonton TV. Ani dan Nita
sebagai subjek. Annie and Nita tidak sedang. Ada kata tidak di situ untuk menyatakan aktivitas yang tidak sedang dilakukan. Setelah nama, di sini nama yang disebutkan lebih dari satu. Kalau nama yang disebutkan lebih dari satu, harus menggunakan are. Setelah are, gunakan not. Setelah not, sedang menonton. Kita cari bahasa Inggrisnya menonton. Menonton, bahasa Inggrisnya watch. Sedang menonton, kita hanya menambahkan ing setelah kata menonton atau setelah kata watch menjadi watching. TV. Ani dan Nita tidak sedang menonton TV, bahasa Inggrisnya. Ani and Nita are not watching TV. Contoh berikutnya, membuat kalimat tanya. Apakah Ani dan Nita sedang menonton TV? Untuk kata apakah, kita lihat siapa subjeknya atau siapa yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan adalah Ani dan Nita. Ani and Nita. Kalau yang ditanyakan lebih dari satu, untuk kata apakah harus menggunakan are. Apakah Ani dan Nita? Are Ani and Nita sedang menonton? Untuk kata sedang menonton, kita cari bahasa Inggrisnya menonton. Menonton, bahasa Inggrisnya watch. Sedang menonton, hanya menambahkan ing setelah kata menonton atau setelah kata watch menjadi watching. TV. Apakah Ani dan Nita sedang menonton TV? Bahasa Inggrisnya, are Ani and Nita watching TV